Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Video kali ini kita mau belajar bareng yuk, belajar bahasa Hokkien atau bahasa Tai. Ini bahasanya orang tua ya. Di video sebelumnya saya sudah mengupload belajar anggota tubuh ya, yang kemarin, dan kemudian sekarang kita belajar belajar apa aja ya, istilahnya ngamprak gitu. Sebisa saya, yuk kita belajar bersama-sama. Barangkali ada yang belum tahu ataupun yang masih pemula ya. Yuk kita belajar bareng bersama-sama. Yang biasa orang tua kita ini sering digunakan ya, kalau kita berbicara itu, kayak misalkan kadang mereka kan suka bilang boakin gitu kan. Boakin itu apa sih? Boakin itu biarin ya, biarkan, itu boakin. Kayak misalkan contohnya gini, kakek jangan keluar, mau hujan gitu kan, di luar mau hujan. Nah biasanya mereka itu suka bilangnya boakin, tuh biarin, biarin gitu, boakin, boakin ya. Dan kemudian kayak misalkan potong, kayak gitu, potong, potong itu biasa gitu, biasa. Kayak misalkan ngomongnya gini, kakek itu rotinya enak tidak, kan biasanya nanya gitu. Terus mereka bilang potong, kalau bilang potong itu biasa, rasanya itu biasa aja gitu. Nah, kemudian kalau kita mau tanya, misalkan kakek kamu lapar apa enggak gitu kan, itu akong lipato yao boy, itu akong lipato yao boy. Kalau dia bilangnya nggak lapar, berarti b, dia jawabnya itu b, b yao itu nggak lapar. Kalau lapar mungkin dia jawabnya bisa u, bisa yao gitu. Dan kemudian kalau kita nanya ya, kakek mau nonton TV enggak gitu kan, tuh akong li aqua tensi bo gitu. Kalau misalkan mau, berarti jawabnya yao. Kalau enggak mau, berarti jawabnya bo ai, ai atau bo ai. Ai itu mau, boai itu enggak mau. Kalau tanya kakek mau pergi jalan-jalan enggak, itu berarti akong li aiki sampo bo, aiki sampo bo gitu. Jawabnya bisa ai itu mau, boai itu tidak mau. Kemudian misalkan kakek, kakek kamu cuci gigi dulu kan, misalkan gosok gigi gitu ya, cuci gigi itu akong liki se cuiki, kayak gitu. Kalau bilang saya mau masak dulu, berarti wa beki cupeng, wa beki cupeng, saya mau masak. Kalau misalkan bilang saya mau ke lantai 3 bersih-bersih, berarti
Wabeki salau citoka atau itu ya, apa namanya, ngepel. Dan kemudian misalkan gini, mau tanya ya, tanya itu kakek siang mau makan apa, berarti akong etau libe jasa, berarti siang mau makan apa gitu. Kalau misalkan ngomong ai chamoy, berarti mau makan bubur. Kalau ai capeng, berarti mau makan nasi. Kalau ngomongnya ai ca bacang, misalkan ada bacang, berarti mau makan bacang gitu. Kalau kakak jawabnya cincai lah, cincai berarti terserah ya, terserah kita mau masak apa, mau masak bubur ke, mau masak nasi ke, itu terserah, itu cincai. Cincai. Dan kemudian misalkan kakek kamu mau beli apa gitu, berarti akong li aibe siamimik ya, li aibe siamimik ya, itu berarti kakek mau beli apa, mau beli barang apa gitu. Kemudian apalagi teman-teman, sebisanya aku aja ya, kita sama-sama belajar ya, siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian yang pemula ya, yang masih pemula. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kita sambil ngobrol santai aja, sambil belajar bahasa Thai ya. Oke deh teman-teman, segitu aja video dari saya. Lain kali disambung lagi ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang suka video ini, jangan lupa beri like untuk aku, komen. Komen juga di bawah video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.